Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Kalau Syasya udah mulai tapi gak apa deh, biar tetap di rumah tapi tetap belajar. Atau nonton TV ya. Yang penting PR jalan terus. Oke, sekarang kita lanjutkan tugas gambar corona yang kemarin. Masih ada 2 tema lagi loh. Teman-teman, kalau Syasya bikin tugas gambar di rumah lama banget. Sampai papa gak sabaran liatnya. Papa jadi jarang seperti Ciku. Benar loh teman-teman, coba aja lihat nih. Nanti ya, papa berangkat dulu ya. Ya, salim. Ya. Nah, kerjakan PR-nya ya. Yang baik, nanti sore selesaikan. Papa lihat lagi, papa koreksi. Papa lihat. Ya. Oke, papa berangkat dulu. Assalamualaikum. Salam. Da. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, salim. Oh, nanti dulu. Papa belum cuci tangan, belum mandi. Mana PR-nya tadi? Ini belum selesai. Dari tadi belum selesai juga. Kerjakan, selesaikan. Papa mandi harus selesai. Oke? Okay? Yuk. Ya. Belum selesai? Belum. Malah makan, nonton lagi. Ini udah jam berapa nih? Maghrib lagi. Sekarang, sana maghrib dulu. Nanti makan malam, selesaikan lagi. Pak, gambar saya yang kemarin udah jadi. Cantik gak? Bagus sekali. Papa bisa nggak gambar kayak gitu? Ini mah gampang, cemen ini. Tapi susah deh kayaknya. Tuh, papa aja nggak bisa. Yang hari ini harusnya sudah selesai. Mana? Ini. Ini belum diwarnai. Masih banyak kurangnya. Tunggu dulu. Yang ini lo ganteng kayak papa. Sih? Oh, gitu ya? Oh, iya deh. Sana, kerjain dulu. Biar selesai. Oke. Nah, terbukti kan kalau sudah begitu jadi kangen ibu guru. Tapi alhamdulillah gambarnya jadi selesai. Ini dia hasilnya. Hati-hati teman-teman, virus nggak kelihatan. Jadi kita hindari dulu keramaian dan jangan berjabat tangan supaya virus nggak bisa pindah ke badan kita. Masker itu penting teman-teman untuk menutup kesempatan virus ke dekat kita. Biar virus aja yang mudik, kita di rumah aja. Mudah-mudahan gambar Syasya bisa menginspirasi teman-teman untuk bikin tugas juga. Kalau begini kan kita jadi bisa tahu lebih banyak tentang corona. Tapi Syasya yakin punya teman-teman pasti lebih bagus. Seperti punya teman-teman Syasya itu... sudah selesai, hore main. Tapi tetap belajar ya teman-teman. Bikin PR dan nonton TVRI untuk belajar dari rumah. I miss you all. Tetap sehat dan semangat ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum.